Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan hari ini, komuniti Awani meraikan mereka yang bergelaguru. Tugas seorang guru bukan sekadar mendidik di sekolah, sebenarnya ia melangkaui tugas hakiki mereka. Apatah lagi setiap murid sudah dianggap seperti anak sendiri. Berpegang kepada kata-kata, sekolah Eng, maruah Eng, Narizan berserah, terus menabur bakti biarpun terpaksa berada jauh di pedalaman. Narizan adalah guru besar Sekolah Kebangsaan Jernang, Sungkai Perak. Baginya, 174 murid orang asli di sekolah itu sudah dianggap seperti anak sendiri. Selepas 3 tahun berbakti di sekolah berkenaan, Narizan kini diangkat sebagai penerima anugerah guru inspirasi McDonald's 2019. Saya rasa inilah award yang paling hebatlah saya pernah terima dan saya amat hargai. Sebab very touching, sebab di sekolah saya terapkan pada diorang di mana sekolah Eng, maruah Eng. Itu adalah bahasa Semai. Maksudnya, sekolahku, maruahku. Dan di sini hari ini, McDonald mengangkat maruahku. Itu maksudnya, sekolah Eng, maruah Eng, McDonald mengangkat maruah Eng. Thank you very much, McDonald. Selepas berjaya memperkenalkan sekolahnya di peringkat kebangsaan, Narizan menetapkan sasaran untuk membawa sekolah itu ke peringkat antarabangsa melalui bidang tarian. Anugerah Guru Inspirasi McDonald sempena Hari Guru mengiktiraf 25 guru yang memberi inspirasi dalam berjasa kepada murid-murid dan pelajar. Turut menerima anugerah adalah Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Muhammad Faris Atan mengakui cabarannya besar. Banyaknya kita buat program lah. Sebab saya perasan di sekolah dekat kawasan tu, kawasan sekarang yang tinggal tu, banyak pelajar yang terlibat dengan kes dadah. Malah ada ibu apa juga yang jadi pusher. Jadi banyak pelajar yang drop out, jadi tugas saya nak kembalikan mereka ke sekolah. Jadi satu tugas yang berat jugalah, nak kena pujuk ibu apa, nak kena educate mak bapak, kena nak educate budak-budak juga untuk sekolah. Jadi itu satu cabaran lah. Jadi sekarang ni antara program kita ada dengan kerjasama Datin Fauzia dengan Tun Siti Asma. Dia bagi bantuan makanan untuk 40 orang pelajar, meal voucher untuk 40 orang pelajar. Kemudian kita ada buat camp setiap tahun 2 kali untuk anak-anak asnaf. Dan kita ada, selain itu juga kita ada camp motivasi untuk pelajar-pelajar SPM. Dan terbaru akan datang ni kita ada tuition yang ditaja oleh Mawik sebanyak RM35,000. Jadi tugas saya ni jadi orang tengah untuk masalah-masalah keluarga yang ada dengan anak-anak dia. Jadi saya jadi orang tengah lah. Biar apapun cabaran yang dihadapi, setiap guru pasti akan terus membantu pelajarnya agar masa depan mereka lebih cemerlang. Guru akan melakukan apa sahaja untuk memastikan murid-muridnya dapat menguasai ilmu yang diajar. Dan di zaman teknologi maklumat ini, guru juga perlu sealiran dengan perkembangan semasa. Bukan apa, takut nanti murid-murid tahu lebih banyak benda berbanding guru. Sebab minat mendalam murid-murid sekarang terhadap internet dan gadget, maka guru di Sekolah Kebangsaan Kijal, Kemaman, reka aplikasi untuk murid-murid belajar melalui peranti pintar mereka. Telefon bimbit dan internet boleh diibaratkan seperti nyawa kedua, khususnya kepada masyarakat pada hari ini. Bukan sahaja golongan dewasa, malahan kanak-kanak dan remaja juga turut gairah menjadikan media sosial sebagai sebahagian daripada keperluan hidup seharian mereka. Jadi, Cikgu Muhammad Fadli Muhammad Syafi'i reka permainan dalam talian mengikut mata pelajaran. Langkah yang dilakukan itu juga selari dengan pembelajaran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Idea ini timbul apabila saya lihat budak-budak ni, terutamanya sekolah rendah ni, lebih dekat dengan gadget. Jadi idea itu timbul, apa kata kalau kita terapkan elemen PDPC itu dalam gadget permainan lah. Jadi secara langsung dia akan dapat menarik minat, dia belajar berdasarkan subjek-subjek yang dipelajari lah. Penggunaan gadget dapat menarik minat murid-murid untuk belajar dan tidak hanya bergantung kepada buku semata-mata. Dan bagi murid-murid pula, inovasi guru mereka itu membuatkan pembelajaran mereka lebih menarik, khususnya bagi mata pelajaran sains. Saya rasa pengalaman yang baru. Saya rasa seronok sebab boleh mempelajari tentang ICT.
Kita kena minat dengan ICT dan kita benda ni lebih baik daripada kita mendownload game yang tidak berfaedah. Lebih baik kita mendownload aplikasi ini. Boleh tambah ilmu sebagai latihan pengukuhan. Minat pelajar di seluruh Malaysia mendapatkan aplikasi ini supaya mereka lebih berminat dengan subjek sains. Saya suka OSS 2. Pertama perlu menggores untuk mendapatkan gambar. Jadi gambar itu adalah clue untuk kita tahu apa jawapannya. Para guru dan murid sekolah tersebut mengambil masa selama sebulan bagi mencipta aplikasi permainan tersebut. Penggunaan ICT dalam pembelajaran juga mampu meningkatkan kemahiran berfikir serta IQ pelajar. Syria terus bergolak dan ribuan penduduknya lari meninggalkan negara itu untuk mencari tempat yang lebih selamat. Salah satu negara yang menjadi pilihan mereka ialah Jordan. Biarpun di Jordan, golongan yang membantu kumpulan pelarian ini datang dari pelbagai negara. Ia termasuklah sekumpulan pelajar Malaysia di negara itu yang sanggup meluangkan masa bagi membantu anak-anak pelarian. Mereka memberi peluang kepada anak-anak ini untuk terus belajar walaupun dalam keadaan sukar melalui sekolah Teach for Needs. Sekolah TFTN for Syria ini ditubuhkan pada akhir 2014. Penubuhan TFTN for Syria merupakan hasil kerjasama Malaysian Arabian Cultural Society, MACS. Semua tenaga pengajar terdiri daripada pelajar-pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran di Jordan. Walaupun masih pelajar, mereka sanggup berkorban masa dan tenaga mengabdikan diri menjadi guru secara sukarela untuk mengajar anak-anak pelarian Syria. Seperti banyak yang kita tahu, volunteer ini sendiri adalah tulang belakang kepada TFTN for Syria. Tanpa kewujudan mereka, TFTN for Syria tak akan bergerak dan mereka sanggup korbankan waktu mereka. Di siang harinya mereka ada kelas dan di belah petangnya mereka hadir ke sekolah memberikan diri mereka untuk pendidikan anak-anak ini. Selama 4 tahun beroperasi, mereka telah mengajar seramai 150 pelajar. Antara cabaran yang dihadapi pusat pendidikan ini adalah dari segi keuangan. Oleh kerana kekangan keuangan, TFTN for Syria ini terpaksa berpindah ke premis sekolah baru yang lebih kecil. Di mana TFTN for Syria sekarang sedang menghadapi krisis keuangan yang agak teruk. Dek kerana mata wang yang agak tinggi jika hendak dibandingkan daripada Jordan. Dan kerana perbelanjaan untuk sekolah memakan belanja yang banyak dari segi sewa rumah, dari segi gaji yang kita berikan kepada cikgu-cikgu di sini dan segala bil untuk TFTN for Syria. Sekolah ini mungkin terpaksa menamatkan operasi Oktober depan sekiranya tidak menerima bantuan keuangan. Guru adalah insan yang sanggup berkorban untuk menerangi hidup orang lain. Jasa mereka pasti ada dalam hidup kita. Tetapi guru sebenarnya bukan hanya mereka yang mengajar di sekolah formal, kerana sebenarnya masih ramai lagi mereka yang secara sukarela menabur bakti demi melihat lebih ramai anak-anak Malaysia berjaya. Sempena Hari Guru, komuniti Awani menghargai mereka yang mengerah tenaga untuk terus berbakti demi kejayaan insan lain. Saya kalau boleh, saya akan mengajar. Selagi saya ada tenaga untuk mengajar, saya nak mengajar. Saya nak tengok kejayaan pelajar-pelajar ini. Okay. Very good. Very good. Very good.
saya minat saya bukan kerana nak untuk membuat wang. Saya ada cukup wang untuk hidup. Saya buat ni kerana betul-betul kerana minat. Saya amat lemas atau rimas melihat keadaan standard bahasa Inggeris di Malaysia sekarang ini. Ramai yang kata, you buat kerja ni memang tak akan habis lah. Sebab banyak kan, dia kata orang patut dididik. Tapi di sekolah kami didik dulu. Ibu bapa didik. Tetapi sejauh manakah dia berkesan? Sebenarnya yang kami buat ni diharapkan orang nampak. Jadi dari segi itu, kesedaran tu dapat diluaskan. Jadi adalah yang lalu tu, minggu depan nanti dia pemain pula tolong. Dan yang lihat orang duk kutip tu mungkin terasa bersalah dan tak akan lagi buang sampah. To really change a community and then to change the nation, you need your people to be strong in principles, because we believe that every person and every human has the potential to rise above and to go beyond what they are, you know, what they think they know or what they are expected to be. They can be so much more. A very strong pengetua was a strong senior leadership team to drive changes in their school, and that's when I thought whatever decision that I make after this, it's to help improve the leadership in the school. Untuk semua guru di luar sana, selamat meneruskan tugas mulia anda, dan untuk semua komuniti di luar sana, hantarkan cerita anda dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Siti Nurhaliza mengucapkan selamat Hari Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera.